Kalian pasti sudah dengar kabar baiknya, kan? Belajar banyak bahasa dan mengamalkan moderasi beragama bukan cuma keahlian biasa. Ini kekuatan super. Bayangkan dunia di mana bahasa menjadi jembatan, bukan penghalang. Kemampuan berbahasa banyak membuka pintu ke budaya baru, memupuk rasa saling pengertian, dan meruntuhkan tembok prasangka. Saat kita bisa berbicara bahasa satu sama lain, kita tidak hanya berbagi kata-kata, kita berbagi sudut pandang, mimpi, dan solusi. Sekarang, mari gabungkan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama itu tentang menemukan keseimbangan, menghargai perbedaan, dan fokus pada nilai-nilai bersama. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai, membangun komunitas di mana setiap orang dihargai dan didengar. Bersama-sama, kemampuan berbahasa banyak dan moderasi beragama menciptakan sinergi yang kuat. Keduanya memupuk empati, mendorong dialog, dan membangun fondasi untuk perdamaian abadi. Di dunia yang sering terasa terpecah, prinsip-prinsip ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan kita. Jadi, baik kalian sedang belajar bahasa baru, atau merangkul keyakinan yang berbeda, ingatlah kalian berkontribusi untuk dunia yang lebih harmonis dan inklusif. Ingat, multilingualitas memperkaya pemahaman kita tentang dunia, memungkinkan kita menjembatani budaya, dan mendorong toleransi. Sementara moderasi beragama membimbing kita dalam menerima keragaman, memelihara perdamaian, dan mempromosikan kemanusiaan dalam perjalanan bersama kita. Teruslah melangkah, karena perdamaian dimulai dari kita. Pesan ini disampaikan oleh Wildan Mahir Mutakin, ahli bahasa dan pegiat moderasi beragama di Indonesia. Salam moderasi dan salam berbahasa.